bisa jelaskan Pak untuk terduga pelaku penggelapan mobil atas nama Dona ini di lingkungan dikenal seperti apa? Kalau untuk di lingkungan orangnya tertutup ya, tidak ada apapun tertutup, walaupun kami telepon, memang sehari-harinya tertutup, gitu. Bahkan nggak ada buka pintu untuk ngobrol dengan tetangga juga jarang gitu. Untuk tinggal di sini deh, terusnya mengontrak atau warga apa gimana Pak? Kalau Bu Dona itu memang kontrak, di sini itu kontrak sudah hampir kalau kurang lebih 8 tahunan ya itu kontrak, tinggal di situ kontrak. Kontrak di sini sama dua orang anak dan status dia juga memang jadi ada suami. Jadi si pelaku ini tinggal hanya bertiga ya bersama anaknya dua orang ya? Bertiga, jadi ibunya dengan anaknya berdua, jadi bertiga di sini. Pak, sebelum penangkapan Ibu Dona sini di rumah sini, ada kecurigaan nggak sih warga atau mungkin mobil-mobilnya ditaruh di sini seperti apa? Kalau untuk waktu itu, di tetangga sih bahkan nggak ada yang tahu. Mereka dengan caranya begitu. Mobil pun, satu pun jarang ada yang ada di depan rumah atau di sini, nggak ada. Nggak pernah ada di titik-titik mobil, baik siang malam ada di sini, dipajang gitu loh, nggak ada. Berarti rata-rata bagian besar warga sekitar lingkungan RT 2 ini pada nggak percaya apa ya kalau si pelaku seperti itu perbuatannya ya? Ya, terutama yang agak terdekat ya.